Dan ini termasuk juga kemahiran para pekerja. Sebab itulah di bawah rancangan Malaysia ke-10 nanti, kita akan menggubal satu pendekatan baru di mana kerajaan akan membuat satu skim di mana kita akan membantu syarikat-syarikat swasta dan majikan untuk melatih para pekerja dengan kemahiran yang baru di peringkat shop floor, maknanya di tempat pekerja bekerja, supaya latihan seperti ini yang dibuat di kilang ataupun di syarikat yang berkenaan itu akan meningkatkan kemahiran para pekerja dengan kos yang lebih efektif lagi. Daripada kita memindahkan mereka di institusi latihan, tapi kerja latihan amali di peringkat shop floor, saya percaya merupakan satu pendekatan yang akan meningkatkan lagi kemahiran para pekerja kita. Dan dengan ini, bila pekerja lebih mahir, mereka akan dapat pendapatan yang lebih tinggi. Kalau pekerja yang mahir, mereka tidak akan menentang kalau adanya langkah automation umpamanya, memperkenalkan inovasi. Dan jangan lupa sebahagian daripada tema kita hari ini, pekerja berinovasi, bererti bahawa kita boleh menerima inovasi sebagai satu pendekatan yang amat baik untuk kepentingan kita. Kita boleh memperkenalkan teknologi yang canggih. Kita boleh memperkenalkan business process yang baru. Kita boleh memperkenalkan automation, computer aided dan sebagainya untuk meningkatkan lagi produktiviti kita. Dan kalau produktiviti kita bertambah, maka pendapatan pekerja pun bertambah. Ini mesti. Apa gunanya kita bergantung kepada kemahiran rendah? Apatah lagi kita sengaja menekankan pendapatan pekerja tempatan untuk kita memberi pekerjaan pada warga asing yang berkemahiran rendah. Kita bawa masuk dalam negara kita. Sepatutnya kita cari jalan, dan saya nak menyarankan pada semua majikan untuk memberi keadilan kepada para pekerja tempatan. Berilah upahan yang sewajarnya. Cari jalan untuk meningkatkan produktiviti. Jangan cari jalan mudah untuk bawa pekerja-pekerja asing dan mengorbankan kepentingan pekerja-pekerja tempatan kita. Ini tidak wajar dilakukan. Jangan salahkan kerajaan kalau kita tak luluskan tambahan import pekerja-pekerja asing. Kita nak lihat bagaimana pekerja-pekerja tempatan boleh diberi keutamaan dalam pertimbangan mereka. Selamat menyambut Hari Pekerja 2010.